di sini. Oke, hari ini aku bakalan masak-masak lagi. Dan hari ini aku bakalan membuat tutorial sandwich, cara membuat sandwich ala-ala anak kos. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cekidot lihat bahannya. Oke, guys, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada margarin dari Forvita. Aku nggak pakai Blue Band karena Blue Band tuh ya lumayan mahal lah untuk budget anak kos. Terus di sini ada roti. Aku pakai dari Sari Roti ya, yang tawar, roti yang biasa aja. Terus di sini ada sosis dan sosis ayam dari So Nice. Terus ada telur. Ini untuk isian di tengahnya ya sandwichnya. Terus ini ada keju dari Process Slice. Kenapa aku nggak pakai keju kraft atau apa? Soalnya kan di Indomaret yang adanya, aku cari itu yang kayak berhelai-helai kayak gini loh. Aku cari yang gini supaya langsung aja kan ditaruh di tengahnya, nggak perlu lagi diparut-parut, soalnya aku juga nggak punya parutan keju. Terus ini ada Mayumi, mayones dari Mayumi. Terus aku pakai sambal ABC saset kayak gini, soalnya aku lebih hemat pakai yang kayak gini dibanding yang botolan, biasanya nggak boros lah. Nah, habis itu kita akan lanjut manggang atau bakar roti ini. Tapi bakarnya simpel, nggak pakai pemanggang, microwave atau segala macam. Aku cuma pakai di atas wajan doang. Oke, langsung aja dilihat, cekidot. Oke, sebelum kita panggang rotinya atau bakar rotinya, pertama kita olesin dulu dengan margarin ya. Jadi kita buka dulu margarinnya, guys. Oke, kita olesin dulu di atasnya supaya nggak kososong atau gimana gitu, supaya lebih garing, ada rasa-rasa gurih-gurihnya gitu. Oke deh, sudah segini aja. Kalau sudah jadi begini, siap dipanggang. Nah, sekarang kalau udah panas, kita pakai api kecil ya. Masukkan mentega. Wah, berasa sih sudah panas banget nih kalau berasa kayak gini. Oke, sambalnya pakai mentega ya. Dilebarin gini menteganya. Terus masukin deh. Terus balik deh. Wah, gak ada masalah ya guys, sebetulnya. Aku sebenernya gak ngambil di pinggir sih. Kalau kalian ingin potong, potongnya supaya lebih rapi lagi ya, gak apa-apa. Nah, ini dia hasil roti yang udah dipanggang. Lihat guys, lupa agak gosong-gosong dikit ya. Habis ini, sekarang kita bakal manggang, goreng telur. Tada. Oke, sekarang kita goreng telurnya. Kita goreng telur mata sapi. Aku goreng dua tadi, maaf ya, bahannya cuma satu. Tapi sini aku goreng dua karena ada 4 helai roti, jadi dia membutuhkan 2 butir telur. Tunggu. Oke, sekarang ini telurnya, rotinya udah diselesai panggang. Sekarang kita akan mengoles mentega. Oles kayak gini ya. Oles kayak gini. Ya. Terus yang satunya lagi. Nah, kita udah. Yang sebelahnya ini nggak perlu dioles ya. Habis itu kita taruh telur. Ini telurnya yang sudah digoreng tadi. Ini telur di atasnya. Terus yang satunya juga begitu, kita taruh telur. Oke, nah kan udah jadi nih telur dua. Sekarang kita bakalan kasih sosis dulu. Potong pipih ya. Sosisnya kita potong pipih.
terus kita atur. Padahal ini tanganku udah aku cuci ya, jadi kita nggak perlu khawatir tentang jadi jenis saya dari bulu saya sendiri yang akan makan. Oke, terus yang sebelahnya juga begitu. Kita potong tipis. Ini tuh telur dengan sosisnya itu sebagai pengganti dagingnya. Terus kita atur lagi. Nah, kalau sudah begini kita saus. Satu saus nggak cukup ya, yang saus bukan saus sih, sambal yang sebelahnya lagi. Jika sudah seperti ini, kita bakalan buka ininya, mayones. Lalu kita olesin deh. Udah. Terakhir adalah keju. Kita gunting. Kejunya begini, dia berhelai. Tapi jangan sampai kejunya robek ya. Ini guys, dan kita letakkan di atas sini. Tada! Yang satunya lagi. Terakhir kita tutup pakai jadi deh, jadi. Halo teman-teman, gimana? Udah selesai kan? Udah jadi sandwichnya. Siap untuk disantap. Oke. Nah, sebelum aku cicipin, sampai jumpa dulu di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Aku harus mestinya masak apa lagi yang ala-ala anak kos, yang sederhana, simple, bahannya mudah ditemukan di Indomaret atau toko terdekat. Oke. See you, bye-bye.